你的废物主子告状。我好怕。给你一个小小的教训。你好大的胆子。秦南，你竟敢下此毒手。继续观战吧。一天才。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang telah berhasil memenangkan pertarungan pertamanya di dalam kompetisi melawan Qin Xiao. Selain itu, di sisi lain Pang Rulong juga telah berhasil mengalahkan musuh pertamanya di dalam kompetisi tersebut. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah geng, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini, pembawa acara pemimpin pertandingan segera mengumumkan bahwa pertarungan berikutnya adalah Chinan melawan Pang Xing. Dan tidak lama setelah itu, mereka berdua pun memasuki arena. Pang Xing nampak meremehkan kekuatan Chinan. Menurutnya, dia tidak menyangka bahwa akan bertemu dengan Chinan secepat ini. Pang Xing memerintahkan Chinan untuk segera menyerah sebelum nanti dia memukulinya. Xiao Qing segera berteriak bahwa orang yang ada di hadapan Chinan sebelumnya telah membuat kekacauan di toko keluarga Qin. Chinan yang mendengar itu, dia nampak tenang-tenang saja dan berniat akan memberi pelajaran kepada si Pang Xing. Karena Chinan tidak kunjung menyerah, Pang Xing berniat akan bertarung dan akan menyiksa Chinan yang menurutnya sangatlah sombong. Pang Xing langsung melesat dan menyerang kepada MC kita Chinan. Tapi hanya dengan satu gerakan saja, Pang Xing terkapar dan tidak berdaya. Bahkan setelah itu, pedangnya melayang kembali dan menimpa tangan si Pang Xing. Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut dan tidak menyangka karena Pang Xing berhasil dikalahkan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan mereka semua juga tidak dapat melihat kecepatan gerakan Chinan dan tahu-tahunya Pang Xing sudah kalah begitu saja. Qin Tian dan Qin Tieba nampak sangat terkejut dan tidak menyangka. Ternyata kekuatan MC kita Chinan sangat kuat dan di luar perkiraan mereka semua. Patriark Pang Li sangat marah karena Chinan telah menyiksa anak buahnya yang ada di atas arena menggunakan pedang. Chinan yang mendengar itu, dia berkata bahwa dia sangat setuju dengan pendapat Patriark Pang Li. Karena sebelumnya dia berkata bahwa hal seperti itu di dalam pertarungan sangat biasa terjadi. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Chinan akan berani berkata demikian kepada Patriark Pang Li. Selain itu, Chinan juga berkata bahwa dia sangat percaya bahwa kedua utusan yang berasal dari sekte Xuanling tidak akan memihak satu sama lain. Karena sebelumnya Bai Heng juga berani berkata bahwa di dalam dunia seni bela diri yang lemah pasti akan diterkam oleh yang kuat. Pang Rulong yang ada di pinggir arena, dia nampak sangat kesal dan mukanya menjadi memerah karena sangat kesal dan marah kepada Chinan. Bai Heng yang mendengar itu malah sangat marah dan mengeluarkan energi spiritualnya. Dia berkata bahwa Chinan berani sekali menyiksa murid yang berasal dari keluarga Pang. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena mereka dapat merasakan kekuatan yang sangat hebat berasal dari Bai Heng. Pang Li nampak sangat gembira karena Bai Heng membela pihak keluarganya. Chinan yang ada di atas arena malah semakin memancing kemarahan Bai Heng. Dia berkata bahwa seharusnya dia tidak melanggar aturan karena sebelumnya Pang Rulong juga berperilaku seperti itu dan tidak melanggar aturan. Chinan menjelaskan bahwa dia hanya membalaskan saja kemarahan keluarga Qin sebelumnya. Karena sebelumnya seorang murid yang berasal dari keluarga Qin disiksa dan bahkan diwafatkan oleh Pang Rulong. Bai Heng yang marah kemudian melemparkan energi spiritualnya ke arah MC kita Chinan.
Di dalam tubuhnya, Martial Spirit jiwa dewa perang yang telah bersiap memblokir jika serangan tersebut telah hampir sampai atau akan menimpa kepada tubuhnya. Namun sebelum serangan tersebut sampai dengan cepat, Xiao Xingku memblokir dan menghancurkan serangan dari Bai Heng. Tetua Bai Heng sangat terkejut karena Xiao Qingku berani turun tangan untuk membela Jinan. Xiao Qingku berkata bahwa Bai Heng telah melanggar aturan karena ingin mewafatkan seorang murid yang mengikuti kompetisi. Bai Heng yang ketakutan, dia pun segera meminta maaf kepada senior Xiao Qingku. Namun di dalam hatinya dia masih tidak percaya karena Xiao Qingku malah membela Jinan yang memiliki bakat biasa saja. Setelah Jinan keluar dari atas arena, dia memperkirakan bahwa tetua Bai Heng telah berkolusi atau bekerja sama dengan keluarga Pang. Karena Bai Heng beberapa kali membela keluarga Pang. Namun untung senior wanita atau tetua Xiao Qingku memiliki sifat yang adil alias tidak berkolusi dengan keluarga manapun. Tetua Bai Heng kemudian memerintahkan kompetisi untuk segera dilanjutkan lagi. Dan pertandingan selanjutnya adalah Qin Changkong melawan murid yang bernama Pang Huo. Qin Changkong terlihat sangat marah dan kesal terhadap keluarga Pang. Meskipun di dalam hatinya dia sangat benci kepada Jinan, tapi dia sangat mencintai keluarga Jinnya. Karena sebelumnya telah ada yang meninggal akibat Pang Rulong yang berasal dari keluarganya. Kali ini dia segera mengeluarkan kekuatan energi spiritualnya dan berniat untuk mewafatkan murid yang berasal dari keluarga Pang ini. Pang Huo dapat merasakan bahwa kekuatan Qin Changkong meningkat menjadi sangat kuat. Karena ketakutan, dia pun segera menyerah dan tidak ingin melanjutkan lagi pertarungan ini. Namun meskipun sudah menyerah, tapi Qin Changkong tetap melesat dan berhasil menimpakan energi spiritualnya. Sehingga membuat Pang Huo terlempar keluar dari arena. Pang Li yang ada di pinggir arena sangat marah dan dia mengingat hal ini. Pang Rulong juga sangat marah dan nanti ketika dia bertemu dengan keluarga Chin lagi, dia berniat untuk memberi pelajaran lagi kepada mereka semua. Dan pertarungan terakhir pada babak pertama ini adalah Pang Rulong melawan Chin Yu. Pang Rulong segera memasuki arena. Sedangkan Chin Yu yang masih berada di luar arena, dia segera mengacungkan tangannya dan menyerah mengaku kalah. Sehingga putaran pertama dalam kompetisi ini telah berakhir alias telah usai. Orang yang berhasil memasuki babak kedua adalah Jinan, Qin Changkong, Pang Rulong, Pang Xiu, dan yang terakhir Pang La. Ternyata geng, tiga orang yang berasal dari keluarga Pang berhasil memasuki babak selanjutnya dan dua orang yang berasal dari keluarga Qin. Berbeda dengan yang di Nopel, kalau yang di Nopel mah geng, yang lolos dari keluarga Pang hanya Pang Rulong saja. Tetua pemimpin kompetisi kemudian mengumumkan bahwa babak kedua ini adalah menunjukkan martial spiritnya masing-masing. Siapa yang martial spiritnya paling tinggi atau paling kuat, maka dialah yang akan menjadi juara dalam kompetisi kali ini. Pang Rulong kemudian berkata bahwa Jinan harus bersyukur karena pada babak pertama dia tidak bertemu dengannya. Jika pada babak pertama Jinan bertemu dengannya, maka pasti sudah dihabisi. Mendengar itu, yang marah bukannya Jinan, melainkan Qin Changkong. Dia memerintahkan Pang Rulong untuk jangan merendahkan keluarga Qinnya karena di sana masih ada orang yang sangat berbakat, yaitu dirinya sendiri. Namun tetua Bai Heng memerintahkan mereka semua untuk diam dan jangan bersih tegang untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, Qin Changkong melangkah maju dan dia akan menunjukkan martial spiritnya. Tidak lama setelah itu dia pun mengekstrak kekuatannya dan muncullah martial spirit Harimau Putih Bintang 5. Qin Tian dan Qin Tieba nampak bangga dengan kekuatan martial spirit Bintang 5 yang dimiliki oleh Qin Changkong. Xiao Qingku juga sedikit bangga dengan keterampilan martial spirit jiwa binatang yang dimiliki oleh Qin Changkong. Setelah menunjukkan martial spiritnya, Qin Changkong berjalan kembali ke tempat dia sebelumnya. Namun Pang Rulong yang melihat itu, dia hanya tertawa dan menyebut Qin Changkong sebagai pemilik martial spirit sampah. Dan setelah itu Pang Rulong berjalan maju untuk menunjukkan kekuatan martial spiritnya. Pang Rulong segera mengekstrak kekuatannya dan setelah itu muncullah martial spirit senjata bintang 6. Membuat semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pang Rulong.
Semua orang yang ada di sana memperkirakan bahwa Martial Spirit Pang Rulong adalah yang terkuat di antara mereka semua. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.